seringkali kita ngadepin satu situasi di mana banyak orang membawa masalahnya ke tempat kerja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa itu sampai terbawa, dan itu pasti ada pengaruhnya juga dengan proses kerjanya, terutama terhadap ujung-ujungnya adalah kinerja kerja yang bersangkutan. Nah, untuk bisa memisahkan atau memilah-milah hal-hal apa yang perlu dilakukan supaya tidak membawa masalah, baik itu masalah keluarga atau apapun itu ya, atau yang lebih dikenal dengan istilahnya dengan stresor. Jadi ya, kita perlu kenali dulu stresornya atau yang pemicunya itu seperti apa. Karena banyak orang yang pun tidak tahu sebenarnya yang itulah ada sebenarnya pemicu atau stresornya sendiri. Jadi biasanya ada yang menyebabkan pemicunya adalah bisa dari pekerjaan itu sendiri, atau yang kedua bisa karena faktor lingkungan, dan yang ketiga karena faktor yang bersangkutan. Nah, kenali mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Nah, kalau itu berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi kita perlu lebih paham, lebih mengerti kenapa pekerjaannya atau bagaimana kelola pekerjaannya dengan baik. Bisa jadi kita harus tahu gambaran pekerjaan itu seperti apa dan bagaimana. Terus hal yang kedua adalah kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan bisa bicara soal atasan, bisa bicara tentang rekan kerja, atau bisa bicara juga hal di luar yang terkait tentunya ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Bisa kebisingan, terus kemudian juga tempat kerja yang tidak nyaman. Nah, itu dia faktor lingkungan. Nah, kenali itu. Karena setiap masing-masing itu ada caranya untuk ngatasinnya. Bisa jadi kita harus cari tempat yang lebih baik, atau kita perlu mengelola komunikasi kita dengan atasan. Itu beberapa tipsnya. Sementara kalau bagaimana dengan yang bersangkutan sendiri, yang kadang-kadang justru pemicunya bisa masalah pribadi. Nah, perlu milah. Kemampuan mengelola diri, kemampuan untuk bisa memilah itu, kenali apa yang menyebabkan itu, sehingga kita bisa kelola sikap kita dan pekerjaan kita, semoga bisa kita kelola juga dengan baik. Nah, terutama kembali lagi, kalau kita bicara soal yang bersangkutan atau masalah dari yang bersangkutan, maka kita perlu tahu dan kita perlu solve dulu. Itu idealnya. But di sisi lain, yang dibutuhkan sebenarnya kita perlu fokus ketika kita ada di tempat kerja. Bagaimana cara fokusnya? Ibaratnya kalau kita membawa tas kemana-mana dan tas itu selalu diisi terus dengan berbagai hal, maka tasnya akan jadi berat. Nah, ada waktunya kita perlu meletakkan tasnya sehingga kita bisa bergerak dengan lebih cepat, bergerak dengan lebih ringan, dan tubuh kita akan merasa jauh lebih nyaman. Nah, seperti halnya kalau ada masalah, ibaratnya seperti tasnya yang tadi itu. Perlu diletakkan dulu, sementara kita fokus dengan apa yang mau kita lakukan. Kira-kira begitu. Itu kesimpulannya, jadi perlu kelola pemikiran kita, perlu kelola apa yang jadi beban kita, sehingga kita bisa bekerja dengan performance dan punya kinerja yang lebih optimal.